Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kisah Kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu fine dan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi satu kisah yang berjudul Tertarik Dengar Adzan. Inilah awal kisah mantan pebulu tangkis Indonesia, Maria Febi Kusumastuti masuk Islam. Mantan pebulu tangkis di Indonesia, Maria Febi Kusumastuti merupakan seorang mualaf. Maria masuk Islam pada 2013 lalu. Bagaimana kisahnya? Dikutip dari Okezone, perempuan yang lahir pada 30 Desember 1989 itu berasal dari keluarga non-muslim yang taat. Namun, sejak kecil Maria merasa senang setiap kali mendengar suara adzan. Hal itulah yang membuatnya tertarik pada Islam. Maria mengakui dapat merasakan ketenangan saat mendengar lantunan adzan. Hanya saja, saat kecil dia hanya bisa menyimpan kesenangannya itu dalam hati saja. Seiring dengan meningkatnya karir di bulu tangkis, Maria dipanggil untuk mengikuti pelatnas. Selama menjalani hari-hari di pelatnas itulah, dia menjadi semakin mantap untuk memeluk agama Islam. Di pelatnas, Maria bisa lebih sering berinteraksi dengan rekan-rekan Muslim. Melalui bantuan dari seorang ustadz yang adalah kenalan dari temannya di pelatnas, Maria pun mengucapkan dua kalimat syahadat pada 2013. Awalnya Maria menjadi mualaf secara sembunyi-sembunyi. Dia merahasiakan hal ini dari orang tuanya. Atas izin Allah, pada akhirnya Maria bisa mengungkapkannya juga kepada keluarganya. Sempat beredar rumor Maria memeluk Islam karena mengikuti sang suami, Andre Adistia, yang merupakan seorang Muslim. Sebagai informasi, Andre Adistia juga mantan pebulu tangkis nasional dan pernah bergabung dalam pelatnas. Tapi Maria menegaskan, keputusannya jadi muslimah adalah tulus dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Maria bahkan sudah tertarik dengan Islam jauh sebelum mengenal Andre. Selama berkarir sebagai pebulu tangkis profesional, Maria telah meraih sejumlah prestasi. Di sektor tunggal putri, dia pernah menjadi juara di ajang Bitburger Open 2008 dan Australia Open 2009, lalu menjadi runner-up di Selandia Baru Open 2009. Pada 2010, Maria ikut serta membantu tim putri Indonesia untuk menyabet medali perunggu di Piala Uber dan Asian Games. Sedangkan pada 2011, dia membantu tim putri Indonesia memenangkan medali perak SEA Games. Demikian sebuah kisah mualaf dari mantan pebulu tangkis yang pernah berprestasi. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan kembali nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.